Kontingen Tanah Toraja berhasil meraih 6 emas, 8 perak, dan 11 perunggu pada kejuaraan Taekwondo Tamarunang Cup 2024 di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejuaraan ini digelar 4 hari, dari Kamis hingga Minggu 27 Juni hingga tanggal 6 Juli 2024. Kejuaraan ini digelar selama 4 hari, dari hari Kamis hingga Minggu pada 27 hingga 30 Juni 2024. Dalam kejuaraan ini, Pengurus Persatuan Taekwondo Indonesia atau PTI Tanah Toraja mengirim 42 atlet. Kejuaraan Taekwondo Tamarunang Cup 2024 yang digelar PTI Sulawesi Selatan diikuti 989 peserta dari 40 klub di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Kendari. Kontingen Tanah Toraja dipimpin Indra Batara Randa. Menurut Indra, seluruh kontingen Tanah Toraja mengikuti kejuaraan ini secara mandiri. Biaya seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan patungan antara pengurus PTI Tanah Toraja dan orang tua atlet. Kami sama sekali tidak mendapat bantuan dari pihak manapun, ujar Indra. Meski mengikuti kejuaraan secara mandiri, lanjutnya, namun kontingen Tanah Toraja tetap dapat berprestasi dengan meraih 6 emas, 8 perak, dan 11 perunggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.